tinggal kan orang tapi bayar 200. Habis tu sebab bila charge dia dah hijau tau. Charge dia hijau. Yep. Tapi tak boleh on. Dia macam hari tu saya buat Zoom meeting. Lepas tu dia tiba terus bateri memang low. So saya ingat bateri habis. So bila charge tu dia orange lama. Lepas tu dah hijau. Tapi hijau tu terus tak boleh on lah. Bateri? Actually, I ambil yang daripada uni. I beli kat ada satu universiti Tengah. So tu lah saya, so I tak tahu bila dia sebelum dia jual tu dia tukar bateri tu, tak tahu. Dia jual berapa? Hari tu dia macam tengah ambil go. Untuk ni 700 je. Kalau ambil MacBook Air, 800. Condition cantik lagi. Okay, patutnya condition okey lah kot. Tapi setahun je pakai. Kau tahu kedai ni dia mana? Saya Google. Saya tengok Instagram. Oh, kat Instagram. Saya Google dulu pasal dia tunggu. Ini baterinya. Saya disconnect dulu. Biasanya kalau kita disconnect bateri and then kita plug charger and then dia turn on, maksudnya bateri lah yang problemnya. So kita nak try dulu. Kenapa try kalau dia tak nak buat tu dulu? Dia macam dia suruh tinggalkan kita orang tapi bayar 200. Macam, tapi bukan dia orang check, dia orang tak check pun. Dia just tinggalkan untuk bayar 200 dulu. Tapi kalau apa-apa repair, baru tambah harga repair. Oh, itu tak pasti. Mungkin dia orang tak ada technician kot. Biasanya dia orang pun hantar kat luar juga. Kita taruh ni. Kita tengok lay on ke tak. Bismillah kak. Ada satu lah kan. Tak boleh on. So kalau macam ni, kemungkinan besar motherboard dia ada problem. Motherboard tu mana? Ini lah, bagaimana motherboard dia. So macam mana? Kita boleh repair. Tapi apa-apa pun kita akan servis dulu lah. Cuci, habuk, clearkan semua dan try sekali lagi. Kalau tak okey juga, motherboard lah. Repair motherboard berapa? Motherboard ini anggaran 350 ke 550. Oh. Tak boleh. Kakak bagi masa sikit, saya servis. Lepas servis saya try sekali lagi. Kalau tak okey juga, saya akan WhatsApp kakak.